Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Musim-musim PKP ini aku dapat sebuah basikal yang ada tulis sini Translite V. Dia kelihatan seperti sebuah model dahun, dan itu yang membuatkan aku tertarik untuk memilikinya. Dan sekarang kita dalam proses membuang stiker Translite V ini sebab stiker ni nampak dah teruk sangat, dan kemudian kita menilai semula keadaan basikal ni, mana yang karat, fork dia ni sangat menarik, berbeza. Handle dia kita boleh nilai semula, mungkin boleh tukar dengan handle alloy, seat dia. Mungkin boleh tengok balik mana-mana yang karat, mana-mana yang calar ni, mungkin tukar color. Sekarang kita dalam proses menilai semula, dan aku akan sambung video ni dengan proses restore. Proses seterusnya, kita pisah-pisahkan. Kita buka semua komponen-komponen ni. Kemudian kita akan gosok supaya licin. Dan lepas ni kita akan sambung dengan proses seterusnya. Janji, sedangkan di kau masih mencari, adakah benar kata? Okey, sahabat basikal, proses mengecat pun dah siap, dah kering, dah ready untuk dipasang semula. Dan inilah sebahagiannya, saya dah pasang fork depan. Kita memilih warna grey metallic, dan warna belakang masih dikekalkan warna pink seperti Food Panda. Hari ini hari Jumaat, kita tak pergi sembahyang Jumaat, masih dalam PKP, dan harap dapat diselesaikan hari ini juga. Tak sabar dah rasanya. Okey, bertemu lagi seterusnya. Okey, sahabat basikal, bertemu kembali. Alhamdulillah, akhirnya semua komponen telah dapat dipasang. Kita boleh tengok secara keseluruhan basikal ni telah lengkap. Okey, kita review. Saya telah memilih warna metallic, grey metallic. Kemudian saya mengekalkan warna pink yang asal di belakang. Apa yang telah saya lakukan ialah saya telah mengekalkan saddle, pedal, hand grip, brake caliber, kedua-dua tire depan dan belakang. Saya juga pasang botol cage ni, modify. Kemudian saya pasang stiker, saya lekatkan stiker ni agak nampak sedikit garang. Stiker depan, stiker Apple, stiker default. Okey sahabat, waktu zuhur pun dah masuk.
kita berhenti setakat di sini. Projek basikal kita, apa yang menjadi pertanyaan saya sekarang, adakah basikal ni tergolong dalam keluarga daun? Bila ada sesiapa maklumat tentang basikal, bolehlah mesej atau komen di channel saya. Sekian, wassalam.